Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, Taufan Noru masih lagi wujud dan ianya berada di timur laut Vietnam dan taufan ini dijangka akan bergerak menuju ke arah baratan dengan kelajuan 20 km sejam. Dengan kehadiran Taufan Noru ini telah menyebabkan angin baratan di rantau negara kita menjadi semakin meningkat. Justru itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora bagi kategori pertama dan juga kedua untuk perairan yang telah ditandakan dengan warna kuning dan juga jingga ini, termasuklah di perairan Malaysia melibatkan perairan Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Amaran ini dijangka berkuat kuasa sehingga 1 Oktober 2022. Angin kencang barat daya dengan kelajuan 50 hingga 60 km sejam dan ombak boleh mencecah sehingga 4.5 meter adalah berbahaya bagi aktiviti perkapalan, menangkap ikan, bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut. Orang ramai yang ingin melakukan aktiviti pantai dinasihatkan untuk melihat keadaan kemaskini cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia dari semasa ke semasa. Baiklah, untuk melihat keadaan cuaca dengan lebih terperinci, kita teruskan dengan paparan imej gema rada ini. Pada ketika ini, di semenanjung Malaysia, hujan renyai yang sedang berlaku sejak dari awal pagi tadi, terutamanya melibatkan dalaman negeri Perak, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Negeri Sembilan dijangka akan beransur-ansur reda dalam sedikit masa lagi. Manakala hujan dan ribut petir di beberapa tempat yang sedang berlaku melibatkan utara semenanjung Malaysia iaitu di negeri Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang dijangka boleh berterusan sehingga ke awal petang ini. Manakala hujan dan ribut petir di satu dua tempat yang ketika ini sedang berlaku di selatan negeri Johor ini dijangka boleh berterusan sehingga ke lewat pagi ini. Baiklah, bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, pada ketika ini di kedua-dua negeri ini dalam keadaan tiada hujan kecuali hujan dan ribut petir di beberapa tempat sedang berlaku di kawasan perairan Sabah Barat dan juga Sabah Timur dan keadaan ini kita jangkakan boleh berterusan sehingga ke awal petang ini. Manakala hujan yang sedang berlaku di kawasan Barat Sarawak ini juga dijangka boleh berterusan sehingga ke lewat pagi ini. Baik, untuk orang ramai yang ingin mendapatkan informasi cuaca terkini, anda bolehlah layari laman sesawang kami di www.met.gov.my serta layari Facebook, Instagram, YouTube dan juga Twitter Met Malaysia. Baiklah, sekian sahaja. Sebelum itu, kita lihat ramalan cuaca bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Syafini Ramli. Assalamualaikum dan salam sejahtera.